بحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولي أمر الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد، الحمد لله bertemu lagi kita di majlis pembacaan ataupun muzakarah kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis Da'wat wal Azkar al-Mustahabbah lil-Lail wal Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa naf'ana Allah bi'ulumihi fi Dharaini. Amin. Baik, alhamdulillah kita masih lagi dalam babu babun fi masailah tatafarru'u 'ala as-salam, daripada kitab As-Salam wal Isti'zan wa Tashmit al-'Athf wa ma yata'allaqu biha. Ini bab yang ke-9 dalam kitab As-Salam. Dan kita pada faslun فصل في استحباب القيام للداخل لمن كان فيه فضيلة أو له ولادة أو رحم. فصل berkenaan dengan keharusan ataupun anjuran untuk berdiri ketika mana ada orang yang datang. Ini sebagai tanda hormat kita kepada dia. Anjuran untuk ataupun sunat untuk berdiri kepada orang yang datang liman kana fi fadilah, bagi mereka yang ada fadilah, ada kelebihan dari sudut keilmuannya, dari sudut kedudukannya atau sebagainya yang diiktiraf oleh syarak. Aulahu wiladah, ataupun ada wiladah mungkin dari sudut kita hormat dia dari sudut kekeluargaan, dari sudut faktor usia dan sebagainya. Aurahim, ataupun ada hubungan silaturahim. Baik, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa talamizatihi fi dharain. Amin. Wa amma ikramu ad-dakhil bil-qiyam فالذي اختاره أنه مستحب لمن كان به فضيلة ظاهرة. Kata Imam Nawawi, adapun memuliakan orang yang datang, orang yang masuk, bil qiyam, dengan kita berdiri sebagai tanda hormat, sebagai tanda kita memuliakan dia. فالذي اختاره أنه مستحب, apa yang kami pilih ianya adalah mustahab, yakni sangat dituntut ataupun sangat digalakkan. Liman kana fi fadilah, fadilatun zahirah, bagi mereka yang ada fadilah, kelebihan yang jelas, yang zahir. Min ilmin, dari sudut keilmuan. Au salahin, ataupun dari sudut salah, kebaik ataupun dia punya
kebaikan dia ataupun daripada soleh, dia orang yang soleh, orang yang tawaduk ataupun orang yang kata apa, orang baik-baik lah maksudnya, au salahin, au syaraf, ataupun orang yang ada kemuliaan, au wilayatin mashubatin bisiyanah, ataupun orang yang ada wilayah. Wilayah ni maksud dia ada kekuasaan, yang mana mashubatin bisiyanah, yang mana dia pegang kekuasaan tersebut dengan dengan baik, dia melakukan tugasan apa yang diamanahkan kepada dia untuk memerintah dengan dengan siyanah, dengan sempurna. Aw lahu wiladatun aw rahimun ma'asinnin, ataupun orang yang ada hubungan kekeluargaan, aw rahim, sama maksudnya ma'asinnin, yang ada di sudut umur. Ini orang tua, kita hormat dia dengan kita berdiri menyambutnya. Wa nahwi zalik, ataupun yang seumpama dengannya. Maksudnya lebih kurang di sini adalah mereka yang ada kemuliaan, kelebihan yang tertentu, yang mana di sudut zahir, di sudut keilmuan, di sudut orang yang baik-baik, orang soleh, orang yang sentiasa melakukan amal soleh, maka kita hormat dia dengan berdiri. Wa yakunu hadha al-qiyam lil birri wal ikram wal ihtiram la lir riya wal i'zam. Dan hendaklah berdirinya orang tersebut sebagai kita melakukan kebaikan, ikram, memuliakan, dan juga ihtiram, sebagai menghormati dia. La lir riya wal i'zam, bukanlah dengan sebab kita nak tunjuk ataupun kita sebab riya dan i'zam untuk membanggakan diri. Itu yang sangat di sangat dilarang. Itu kita jaga niat semasa kita nak berdiri tersebut sebagai menghormati orang tersebut, kita hendaklah jaga niat kita sebagai menghormati dia, bukan dengan sebab kita nak riak. Wa ala hadha alladhi iqtarnahu istamru amal salaf wal khalaf. Dan apa yang kami pilih ni dilakukan oleh para ulama salaf dan khalaf, ulama terdahulu dan ulama yang terkemudian. Baik, jadi perbahasan berkenaan dengan hukum berdiri tersebut, para ulama mutahaqqiqin, ulama yang detail membahaskan perkara tersebut, ini berdiri menyambut orang, seseorang yang mulia ataupun tak mulia, dia ada terbahagi kepada 5 pembahagian hukum. Ini wajib, haram, apa sunat, makruh, harus. Itu terbagi kepada 5. Itu sebahagian ulama yang berpendapat sedemikian. Baik, ketika mana, waktu bila yang wajib kita berdiri? Iaitu pada ketika mana kita takut berlaku sesuatu mudarat pada kita. Contoh, orang yang berdiri, orang yang datang tersebut, seorang yang pemimpin yang kata apa, dia ada kekuasaan yang besar, ataupun dia zalim. So dia kata, siapa tak berdiri, aku akan hukum dia. Maka pada waktu tersebut hukum dia wajib berdiri. Macam contoh, kalau di kalau kita pernah dengar di Korea Utara, pemimpin dia wajib untuk dia, kita hadiri majlis tersebut dalam keadaan berjaga. Kalau tertidur, dia akan dihukum. Bahkan kalau tak senyum pun akan dihukum. Maka kalau orang Muslim yang berada di negara Korea Utara tersebut, dia kalau dia tak berdiri, dia akan dihukum. Maka wajib untuk dia berdiri ketika mana menyambut pemimpin tersebut. Baik, banyak lagi bahasan berkaitan dengan yang selainnya, itu boleh dikiaskan. Waktu sunat, sunat tersebut, ketika sunat berdiri, ketika mana kita menyambut orang yang alim, orang yang soleh, itu sunat. Baik. Baik, di antara contoh yang lain yang mana wajib kita berdiri, iaitu ketika mana kita takut kalau kita tak berdiri tersebut, dia akan memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan dengan orang yang datang tersebut. Contoh, dia akan menyebabkan perasaan yang tidak senang kepada orang yang datang tersebut, dia akan menyangka buruk pada kita. Maka pada waktu tersebut kita wajib berdiri
sebagai tanda menyambut kedatangan dengan hormat. Baik, waqad jama'tu fi dhalika juz'an jama'tu fihi al-ahadits wal athar wa aqwal as-salaf wa af'aluhum addalla 'ala ma dzakartuhu. Dan kata Imam Nawawi, aku telah kumpulkan pembahasan berkenaan dengan berdiri tersebut, yakni berdiri ketika menyambut seseorang. Juz'an jama'tu fihi al-ahadits wal athar, yang mana aku himpunkan dalam satu risalah ataupun satu kitab, yang mana aku himpunkan berkenaan dengan hadis-hadis dan asar, yakni kalam-kalam para sahabat, aqwal as-salaf dan pendapat para ulama salaf, ulama yang terdahulu, wa af'alahum dan perbuatan mereka, adalah alama zakartu, yang mana yang menunjukkan kepada apa yang telah aku sebutkan. Imam Nawawi buat satu risalah khusus berkenaan dengan berdiri menyambut orang, menyambut tetamu. Itu yang nama kitab tersebut adalah At-Tarkhis, At-Tarkhis fil Ikram bil Qiyam li Dzawil Fadl wal Maziyyah min Ahli Islam. Mungkin kita tak pernah dengar risalah ataupun kitab tersebut. Itu At-Tarkhis fil Ikram bil Qiyam li Dzawil Fadl wal Maziyyah min Ahli Islam. Nah, itu boleh cari, kita boleh cari, kita boleh tengok di internet, boleh search kalau siapa nak mendalami ataupun membaca dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara tersebut, boleh cari di internet. Wa dzakartu fihi ma khalafaha wa awdahtu al-jawab anhu, dan aku telah sebutkan, aku telah jelaskan dalam kitab tersebut ma khalafaha, apa yang menyalahinya. Jadi apa yang dilarang ketika mana dalam pembahasan berkenaan dengan hukum berdiri menyambut tetamu tersebut. Wa awdahtu al-jawab anhu, dan aku telah jelaskan dengan jawapan yang tuntas berkenaan dengan perkara tersebut. Faman ashkala 'alayhi min dhalik shay'un wa raghiba fi mutala'ati dhalika al-juz'i. Nah, kata Imam Nawawi, siapa yang ada kemusykilan berkenaan dengan perkara tersebut, wa raghiba fi mutala'atihi, dan berminat untuk mentala'ahnya, untuk mengkajinya, rajautu an yazula iskaruhu, dan aku harap setelah mana dia membaca kitab aku tersebut, risalah berkenaan perkara tersebut, maka akan hilanglah segala kemusykilan, segala kerunsingan yang berlaku di fikirannya, insya-Allah taala. Wallahu alam. Boleh cari nama kitab tersebut, At-Tarkhis, saya ulang balik, At-Tarkhis fil Ikram bil Qiyam li Dzawil Fadl wal Maziyyah min Ahli Islam, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, itu selesai berkenaan dengan anjuran untuk berdiri bagi mereka yang ada kelebihan dari sudut keilmuan, kedudukan atau pemimpin yang melakukan amanah dan sebagainya, ataupun dari sudut hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan. Baik, faslun fi istihbab ziyaratus salihin wa ghairihim ma'a ikramihim wa birrihim. Fasal berkenaan dengan anjuran untuk menziarahi orang soleh dan selain mereka, selainnya, dengan kita memuliakan mereka dan melakukan kebaikan kepada mereka. Qala wa istahabu istihbaban muta'akkidan ziyaratus salihin wal ikhwan wal jiran wal asdiqa wal aqarib wa ikramuhum wa birruhum wa silatuhum wa dhabtu dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalihim wa maratibihim wa faraghihim. Kata Imam Nawawi, yustahabu istihbaban muta'akkidan, sangat dituntut, sunat yang tersangat sunat, maksudnya yang sangat dituntut untuk menziarahi orang-orang soleh. Wal ikhwan wal jiran, dan juga ikhwan, saudara mara. Wal jiran, jiran tetangga. Wal asdiqa, sahabat handai, kawan-kawan. Wal aqarib, dan juga aqarib, yakni kaum keluarga yang terdekat. Wa ikramuhum wa birruhum wa silatuhum, dan kita sunat untuk, yang sangat dituntut untuk memuliakan dan melakukan kebaikan dan juga menghubungkan hubungan kekeluargaan atau persaudaraan dengan mereka, iaitu dengan melakukan ziarah kepada mereka.
وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم. Dan kita nak menziarahi orang soleh ataupun yang disebutkan tadi berbeza dengan ataupun yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalihim, ini mengikut kesesuaian ahwalihim, keadaan mereka. Maksudnya tak boleh kita terjah, kita pergi secara mengejut untuk menziarahi mereka. Jadi kita kena tahu keadaan mereka macam mana. Maksudnya mereka free ke tak, ada di rumah ke tak, sibuk ke tak, kita kena ambil tahu dulu. Kalau zaman sekarang kita dah mudah, kita dah ada telefon, kita boleh tanya dulu boleh nak pergi ke tak dan sebagainya. Ataupun kita tanya kepada orang terdekat dengan dia dulu. Maka itu yang perlu dilakukan. Yani bikhtilafi ahwalihim wa maratibihim wa faraghihim wa faraghihim. Mengikut kesesuaian keadaan mereka. Dan ada beberapa waktu yang kita tak boleh ataupun tak dituntut untuk menziarahi ataupun kita nak pergi melawat dan sebagainya. Waktu tengah malam, waktu ataupun sebelum zuhur, itu di antara waktu yang tak digalakkan untuk menziarahi orang lain, sebab waktu tersebut adalah waktu berehat. Wa yanbaghi an takuna ziyaratuhu lahum ala wajhin la yakrahunahu wa fi waqtin yartadunahu wal ahadits. Dan hendaklah sayugianya lah, yakni sewajarnya lah ziarah tersebut dilakukan ketika mana la ala wajhin la yakrahunahu, ketika mana dalam keadaan orang yang nak diziarahi tersebut dia suka dengan kehadiran kita. Maksudnya kita tak boleh, kalau waktu dia tak suka, waktu dia tengah baca buku ataupun buat kerja, dia tak suka terima tetamu, maka waktu tersebut kita tak boleh kacau dia, tak boleh pergi ziarah. Wa fi waqtin yatadunahu, dan pada waktu yang dia suka. Wal ahadis wal asar fi hadza kasiratun mashhuratun, dan hadis-hadis berkenaan dengan perkara tersebut iaitu ziarah dalam waktu-waktu yang tertentu ada banyak, masyhuratun. Wa min ahsaniha, dan di antara yang terbaik daripada hadis yang kenaan perkara tersebut, ma rawainahu fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turid قال أريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله تعالى قال فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. رواية daripada صحيح مسلم yang bersambung sanadnya dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda bersabda, anna rajulan, bahawa ada seorang lelaki, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, dia menziarahi saudaranya di satu kampung, di satu tempat yang lain. Yani dia melakukan perjalanan untuk menziarahi saudaranya. Fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, maka Allah Ta'ala utuskan satu malaikat, ala madrajatihi malakan, yani pada di Allah Ta'ala utuskan di pertengahan jalan seorang ataupun satu malaikat untuk berselisih dengannya sebagai nak uji dia ataupun nak bertanya kepada dia. Falamma ata'alaihi, kemudian bila malaikat tersebut bertemu dengan lelaki tersebut, qala ayna turid, malaikat tersebut bertanya, malaikat tersebut menyerupai seorang manusia, malaikat yang menyerupai seorang manusia untuk bertanyakan kepada lelaki tersebut, aina turid, ini ke mana engkau nak pergi. Ini jelas menunjukkan bahawasanya malaikat tersebut menyerupai orang, menyerupai seseorang. Sebab kalau dia menyerupai orang, menyerupai makhluk yang lain, mungkin dia tak boleh cakap ataupun orang tersebut dia akan lari sebab takut tengok malaikat tersebut menyerupai makhluk yang lain. Tapi di sini dia, malaikat tersebut menyerupai seseorang.
Dan bertanyakan, aina turid? Ha, ke mana engkau nak pergi? Qala uridu akan li fi hadhil qaryah. Kemudian lelaki tersebut menjawab, saya nak pergi ke kampung ini nak untuk menziarahi saudaraku. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Kemudian malaikat tersebut bertanya lagi, adakah kamu ada sesuatu kepentingan untuk menziarahi dia? Ada hajat tertentu kah nak ziarah dia? Ataupun ada nak ambil kah, nak buat sesuatu dengan dia kah? Jadi korang masuk dalam contoh. Qala la. Kemudian lelaki tersebut jawab, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu billahi ta'ala. Melainkan saya mengasihinya kerana Allah Ta'ala. Lelaki tersebut ziarah khusus mata-mata untuk sebagai tanda cinta dia, cinta kasih dia kepada saudaranya tersebut kerana Allah Ta'ala. Jadi dia lakukan ziarah yang ikhlas saudaranya, kepada saudaranya tersebut. Qala fa inni Rasulullah ilaika. Kemudian malaikat tersebut menjawab, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah ilaika, kepada engkau. Bi'anna Allah Ta'ala qad ahabbaka. Yang mana Allah Ta'ala mencintai engkau. Kama ahbabtahu fihi. Yani, seperti mana engkau mengasihi saudara engkau yang lain. Itu satu bisyarah, satu berita gembira kepada mereka yang mengasihi saudara mereka kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana sebab harta, bukan kerana sebab pangkat dan sebagainya. Ini dia mencintai saudaranya dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan bila kita, kata-kata para ulama, bila mana Allah Ta'ala mencintai seseorang, ini kata guru kami Syekh Yusri Hafizullah, bila mana Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka Allah tidak akan mengazabnya di dunia dan juga di akhirat. Satu-satu bisyarah, satu berita gembira kepada kita. Ini kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, kita mencintai saudara kita kerana Allah Ta'ala, dan apabila kita menziarahinya kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Daripada Sahih Muslim. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala warawaina fi kitabai at-Tirmidzi wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi ta'ala nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Kemudian meriwayatkan daripada dua kitab, ini kitab Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibn Majah, yang sambung sanadnya dengan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man 'ada maridan, barang siapa yang melawat menziarahi orang yang sakit, au zara akhallahu, ataupun dia menziarahi saudaranya, sahabatnya, ataupun adik-beradik dia, fillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka, maka akan ada satu seruan. Nadahu munadin, kita tak dengar lah seruan tersebut dari malaikat yang berada di langit ataupun yang berada di bumi. Satu seruan yang mana menyebut tibta wa taba mamshaka. Tibta, engkau telah melakukan satu kebaikan. Wa taba mamshaka, dan baiklah langkah kakimu tersebut. Ini satu pujian kepada orang yang melakukan ziarah, yang melawat orang yang sakit dan juga menziarahi saudaranya kerana Allah Ta'ala. Wa tawawwa'ta min al-jannati manzila, dan seruan tersebut mendoakan, satu seruan, satu doa. Wa tawawwa'ta min al-jannati manzila, maka dan engkau telah menempah satu tempat kedudukanmu di syurga kelak. Ini juga satu bisyarah, satu khabar gembira kepada orang yang menziarahi orang yang sakit dan juga menziarahi saudaranya yang dikasihi kerana Allah Ta'ala. Dia akan dapat satu tempat, dia telah menempah satu slot, satu rumah ataupun satu kedudukan yang
yang baik di surga kelak. Dia kata Imam At-Tibi, kena dengan watabawwa taminal jannati manzila. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, itu adalah satu doa yang mana akan sebagai satu doa kehidupannya di dunia ini akan menjadi lebih baik. Dan juga satu kinayah, satu perumpamaan, yakni perjalanannya di akhirat kelak. Yakni mencakupi doa tersebut, mencakupi doa yang baik kepadanya di semasa di dunia, dan juga dia akan mendapat kebaikan yang banyak di akhirat kelak. Itu kita kena jaga betul-betul niat kita. Kalau kita nak ziarah sesiapa pun, orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang saudara mara kita, orang yang sakit dan sebagainya, kita niat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana kita nak sesuatu dari dia. Kita nak harta, kita nak duit dan sebagainya, itu kita kena jauhi. Kalau tak, tak akan dapatlah segala apa yang kita baca tadi. Dia tak akan dapat kasih sayang, kecintaan daripada Allah Ta'ala. Itu satu pemberian yang sangat sangat besar. Sebab bila Allah Ta'ala kasihkan kepada kita, Allah tidak akan menyusahkan, tidak akan mengazab seseorang tersebut. Baik, selesai. Sikit lagi. Itu fasal yang terakhir. فصل في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره وأن يكثر من زيارته. فصل berkenaan dengan istihbab, anjuran atau sunat untuk kita minta kepada orang lain daripada teman dia yang soleh untuk sentiasa menziarahi dia. وأن يكثر من زيارته, dan juga membanyakkan menziarah dari dia. Iaitu kita kata kat dia, kat teman kita yang baik tersebut, yang soleh tersebut, kita mailah datang ziarah saya ni. Lebih kurang rasanya macam tu. Imam An-Nawawi mendatangkan satu hadis saja, berkenaan dengan sunat untuk kita minta orang lain, teman kita, untuk ziarah kita. Itu qala rawaina fi sahih al-bukhari an ibn abbas radhiyallahu anhuma qala nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li jibril sallallahu alaihi wa sallam ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazuruna fanazalat fama natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana. Riwayat daripada sahih bukhari daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, ma yamna'uka an tazuruna akthar mimma tazuruna, apa yang menghalang engkau wahai Jibril untuk menziarahi, yakni kerap menziarahiku, yakni menziarah tazuruna, yakni kerap menziarahi kami, itu maksudnya Nabi SAW sajalah, yakni ma yamna'uka an tazuruna akthar mimma tazuruna, apa yang menghalang kau daripada menziarahi, yakni kerap menziarahi kami, seperti mana ini lebih daripada biasa. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasih dan cinta kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan kadang-kadang satu tempoh yang agak panjang, selepas mana satu wahyu yang turun, tempoh yang lama panjang, malaikat Jibril tak datang, maka Nabi berkata kepada malaikat Jibril tersebut, kenapa engkau tak selalu kerap menziarahiku wahai Jibril. Kemudian maka turunlah ayat fanazalat wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik, yakni tidaklah kami turun melainkan dengan amri rabbik, dengan perintah Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana, dialah yang memiliki apa yang berada di hadapan kami dan juga apa yang berada di belakang kami. Yani Allah Ta'ala lah yang yani malaikat Jibril alaihissalam
menunggu setiap arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tak perintah dia untuk turun sampai ke wahyu, maka dia tak turun. Sebab itulah kalau tak mahu mukhalafah dia, mungkin malaikat Jibril akan sentiasa menjarahi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebabkan perintah daripada Allah Taala sajalah, malaikat Jibril akan menjarahi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu. Apa yang kita boleh ambil daripada sini adalah harus ataupun sunat untuk kita berkata kepada teman kita yang soleh, teman kita yang baik, datanglah ziarahku dan sebagainya. Apa-apa ucapan yang baik untuk dia menziarahi kita, itu sunat. Itu kenapa tak ziarahku, kenapa tak datang melawat aku dan sebagainya, itu sunat juga. Kalau kita niat mengikut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapat pahala insya-Allah taala. Baik, selesai berkenaan dengan apa kita baca hari ini, iaitu harus ataupun sunat untuk kita berdiri menyambut seseorang yang ada kedudukan, ada keilmuan dan sebagainya. Kemudian berkenaan dengan sunat untuk memperbanyakkan ziarah orang soleh, sahabat handai, kawan-kawan dan sebagainya. Dan juga yang terakhir ini, iaitu sunat untuk kita bertanyakan kepada teman kita, kenapa lama tak ziarah, ziarahku dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan sambung pada majlis yang datang berkenaan dengan babu tashmitil atis wa hukum tasawuf. Yani hukum tashmitil atis. Tashmitil atis ni kita mendoakan orang yang bersin. Tashmitil atis. Sunat. Hukumnya sunat sekiranya seseorang tersebut apabila dia bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Itu sunat kita mendoakan, iaitu mendoakan tashmit ni, iaitu yarhamukallah. Tapi kalau dia tak lepas bersin dia tak kata alhamdulillah, maka tak disunatkan untuk kita mendoakan kepada dia yarhamukallah tersebut. Sebab ada hadis dia. Insya-Allah kita akan baca pada majlis yang akan datang insya-Allah taala. Wa hukum tasawuf, dan juga hukum menguap insya-Allah taala. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan aja kita pada setakat hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di majlis yang akan datang. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang kurang disebabkan kekurangan daripada diri saya sendiri. Kalau ada salah silap, mohon ditegur dan diperbetulkan insyaAllah. Dan kita akhiri ataupun kita tangguh majlis kita ini dengan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, membaca tasbih kafarah dan juga suratul asr. Allahumma salli afdhal salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adad ma'lumatika wa midad kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala adhikika al-ghafilun. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajadakumullah khairul jaza. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.